Bu Fatna kemana ya? Tadi untung. Pada jam 3 bencana banjir bandang. Ini hujan deras dari hulu daerah Karang Tengah mengakibatkan ini kondisi saat ini. Mohon perhatian dari tingkat kabupaten. Ini soalnya rumah-rumah penduduk sudah mulai terancam. Demikian laporan PUPR Sukawening. Terima kasih. Kami sedang menangani dampak dari banjir bandang yang terjadi di Kecamatan Sukawening. Ada 3 desa yang terdampak, yaitu Desa Cinta Manik, Desa Cinta, dan juga Desa Caringin. Ya. Dan kemudian total ada 4 akses yang terputus, yang saat ini belum bisa dilalui akibat masih adanya debit air yang tinggi. Dan kami saat ini sedang menunggu supaya debit air dan juga termasuk akses supaya bisa dilalui. Dan kemudian selanjutnya kami sudah menentukan juga dari Kecamatan sudah menyampaikan kepada warga untuk mengevakuasi atau mengungsi terlebih dahulu di beberapa lokasi termasuk tempat ibadah, masjid, dan juga termasuk SD. Dan tentunya nanti kami ke depan akan berkolaborasi untuk menentukan titik pembangunan pusat komando, termasuk masalah-masalah kaitan dengan masalah informasi dan juga termasuk dapur umum dan kemudian penampungan bantuan sosial. Ada korban jiwa dan dalam peristiwa ini? Alhamdulillah sampai dengan saat ini tidak ada dan jangan sampai ada. Jadi kalau rumah yang terkena dampak berapa dan? Ya, ini sekitar ada 15 KK yang terdampak. Termasuk juga ada hewan ternak dan termasuk juga ada kendaraan roda 4 maupun roda 2 yang saat ini masih kami kalkulasikan. Oke. Okay.